Let's go. Welcome to my channel. Dan ini bisa dimalami juga ya, walaupun toh tanamannya sempurna, tapi yang namanya hama, ini tidak mau kompromi, dan ini menyerang sebagian pucuk bunga ini. Seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkarya, dan tentunya simak terus perjalanan kami hanya di Jatimula TV, sahabat tani Indonesia. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Dan yang jelas kita hari ini akan mereview sebuah tanaman jagung yang sangat sempurna sekali, walaupun tadi masa musim penghujan. Karena di tempat kami di area Kediri ini hujan sudah mulai ya, beberapa hari ini di tempat lagi diguyur hujan. Dan tentunya seperti apakah perjalanan hari ini, simak terus bersama Jatimula Teman Vlog. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran apapun yang kita kerjakan di kesempatan hari ini. Oke teman, dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di kawasan Gencong Kepung Pari Kediri, dan kita akan mereview sebuah tanaman jagung ini yang sebentar lagi udah berbunga. Dan yang jelas ini kenapa saya bilang sempurna, ini sangat merata sekali hijaunya, dan ketinggian jagung ini bisa hampir 2 meter ya, tinggi jagung hampir hampir 2 meter, dan dalam usia sekitar 50 hari ya. Dan ini bisa dimalami juga ya, walaupun toh tanamannya sempurna, tapi yang namanya hama, ini tidak mau kompromi, dan ini menyerang sebagian pucuk bunga ini ya, seperti ini. Nah ini ya, ini juga terserang hama ulat ini ya. Ulat ini yang biasanya menyerang pada tanaman jagung pada usia-usia seperti ini, apalagi di usia mendekati putih bunga, atau orang bilang Jawa kemebu. Nah ini ya, ini di sini di depan kita ini juga terlihat sekali hama ulat ini ya. Nah ini bolong-bolong ini ya. Nah ini ya, bolong-bolong mungkin ini dari sang pemilik kurang begitu memperhatikan, karena yang jelas kesibukan orang kita nggak tahu ya, sehingga tanaman harus seperti ini, harus rela dimakan ulat, walaupun toh tidak semuanya. Yang jelas kita akan coba mereview lagi lebih detail. Oh ternyata tidak semuanya bisa ya, dan ini tidak sempurna sekali. Oke sahabat, untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang jelas kita masih menunggu support Anda. Dan ini jarak tanam sangat dekat sekali ya, kurang lebih sekitar 20 cm lebar sekitar 75. Nah ini ya, lebar sekitar 75 cm atau 80 ini ya, mungkin 80 atau berapa,
Genjres ini sangat ideal sekali, dan ini juga sepertinya tanaman yang berpola mantenan ya. Kenapa dibilang mantenan? Karena ini berjejer. Nah, berjejer lebih dekat ini ya. Ini jarak tanamnya yang jarak lari, dan ini selokan atau kalenan ya, dibilang kalenan. Yang dibilang yang dikatakan tanaman jagung versi mantenan. Dan juga memang untuk sahabat tani semuanya, yang kita rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, tentunya sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat di channel kami. Jangan lupa silakan dinyalakan loncengnya, jaga tinggalkan jejak untuk melakukan like, komen, dan subscribe, agar sahabat tani semuanya senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari kami, dari Jati Mulia Teman Vlog. Oke, yang jelas hari ini juga kita masih berada di kawasan Kencong Kepung ya, di kawasan Kencong Kepung, Kabupaten Kediri. Dan tentunya Anda bisa berkomentar. Nah, ini ya, berkomentar tentang tanaman jagung ini. Yang jelas kita rekomendasikan tanaman sangat sempurna sekali, walaupun toh sedikit ada termakan hama pucuknya ya, karena musim penghujan. Untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Oke sahabat, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa support terus channel kami agar bisa selalu berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Anda semuanya.